kasihan orang tadi. Ya, tolong Pak, minta tolong. Minta tolong Pak. Siapa? Inilah video jamaah umroh asal Kabupaten Jember yang terlantar di Arab Saudi dan viral di media sosial Sabtu 28 Oktober lalu. Mereka diduga ditelantarkan hingga kelaparan saat berada di Jeddah. Penelantaran terjadi saat para jamaah umroh hendak menuju ke bandara. Akibat dugaan kasus penelantaran tersebut, sebagian jamaah umroh terpaksa harus membeli tiket pesawat hingga Rp8.500.000 agar bisa kembali ke tanah air. Kedatangan para jamaah umroh ini disambut isak tangis keluarga. Setibanya di rumah, 6 orang perwakilan jamaah umroh melaporkan agen atau travel PT Berkah Samsam Wisata ke Polres Jember atas dugaan penelantaran. Travel Zamzam yang terlantar di Madinah ya. Iya, iya. Pagi ini berjalan melapor atas kerugian yang diberita. Jadi secara formal nanti kita membuat dapat NP dan agar nanti kasusnya bisa diproses secara hukum. Ada berapa sementara? Sementara ada 6 orang ya. Ini masih ada perjalanan sebagian ini? Iya. Yang datangnya ada 6 orang dari Buker dan Ambulu ya. Iya. Dan Jarum. Jumlahnya berapa, Pak? Ya, jumlah total yang dirugikan. Satu orang. Ibtu Dwi Sugianto, KBO Satreskrim Polres Jember membenarkan laporan penelantaran jamaah umroh tersebut. Kita saat ini sudah menerima pengadu atau pelapor korban korban umroh. Jadi sebanyak 6 orang sementara datang ke Polres untuk melaporkan atau mengadukan kejadian penelantaran dalam keberangkatan umroh atau pulang. Nah, masih dalam pemeriksaan atau bagaimana? Sementara ini masih kita terima dan kita akan lakukan interogasi, kita lakukan full paket, lidik, kita maksimalkan biar nanti mengurusi kemana nanti. Lutfi Kurohman, CTV.